Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan operasi tangkap tangan pada Senin 18 Oktober 2021 dan menetapkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dan General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari Sudarso sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait perpanjangan pengurusan perizinan hak guna usaha sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Pak, sedikit Pak, kita ini ya. Diperiksa tas perkara apa kita nih Pak Bupati? Pak Bupati mau kemana Pak Bupati? Andi Putra dan Sudarso berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan ikut diamankan 8 orang lainnya. Diketahui Bupati Kuantan periode 2021 hingga 2026 ini baru dilantik 4 bulan yang lalu. Riko Krismon dan Bintang, Cakaplah melaporkan.